Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kenalin dulu, ini teman saya. Dengan Bang siapa, Nang? Dengan Bang Risman. Oh, dengan Bang Risman. Untuk teman-teman yang pecinta Oscar, tentunya sudah nggak asing lagi dengan Bang Risman ini ya. Apalagi di seputaran Cikarang, oke? Dan kedatangan saya kali ini, saya bakalan nge-review ikan milik Om Risman. Kayaknya ini ikannya gede-gede banget dan masih ada lagi di ruangan satunya yang tengah. Dan untuk Om Risman juga punya ikan apa ya? Ikan cana, cana lumayan jumbo, cana asiatika namanya ya. Nanti kita bakalan review juga. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel Aquatic Farm, silakan diklik tombol subscribe-nya, like dan komen nanti apabila ada yang mau ditanyakan. Dan Om Risman ini punya channel YouTube juga, dia membahas seputar ikan Oscar. Apabila teman-teman yang mau belajar tentang ikan Oscar, silakan tonton video-videonya di channel Rumah Oscar Aquatic. Betul nggak, Bang? Betul. Nah, jadi nanti langsung aja let's go ke channelnya Rumah Oscar Aquatic. Di sana seputar pembahasan ikan Oscar untuk belajar buat kalian, khususnya untuk pemula ya. Oke, sebelum kita review ikan-ikan milik Om Risman, kita bakalan tanya-tanya dulu. Dan sebetulnya di sini di Rumah Oscar Aquatic itu sekedar hobi apa untuk seller ataupun penjualan juga, Om? Sebetulnya kalau untuk di Rumah Oscar Aquatic sendiri, di dalamnya itu banyak pembelajaran. Yang pertama pembelajaran, jadi mengedukasi. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar breeding secara cuma-cuma atau gratis, silahkan mampir ke sini ataupun mampir juga ke channelnya Rumah Oscar Aquatic. Nah, di samping kita breeding juga atau belajar soal breeding juga, kita juga ada khusus untuk penjualannya juga, kayak gitu kan. Jadi kalian misalkan mau belanja Oscar, mau berbagai macam kualitas ikan Oscar, bisa datang langsung ke saya atau langsung masuk ke Instagram saya ataupun YouTube saya. Oh, jadi seperti itu teman-teman, langsung aja cek channel YouTube-nya. Ataupun bagi kalian yang rumahnya deket, langsung mampir di sini. Di sini sekarang maksudnya Om Risman itu welcome ya terhadap sama siapa saja yang mau belajar khususnya tentang ikan Oscar. Nah, satu lagi pertanyaan untuk Om Risman mengenai perkembangan tentang ikan Oscar serta penjualannya sendiri dari tahun ke tahun, itu menurut Om Risman bagaimana, ataupun ada perkembangan yang naik ataupun turun, grafiknya lah seperti apa menurut Om Risman? Untuk Oscar sendiri dari segi penjualan, kalau dilihat dari running rate ya, dari running rate tahun ke tahun, sebetulnya untuk penjualan yang bagus itu di tahun 2020 dari awal tahun ya, dari sekitar Januari Februari itu mulai ada peningkatan sekitar 45% running rate-nya dari selisih penjualan yang standar gitu kan. Jadi ada peningkatan 42%. Nah, untuk tahun sekarang, apalagi sekarang itu lagi di musim pandemi seperti ini, mungkin dari para penghobi juga banyak kekurangan apa ya, dari segi biaya ataupun modal gitu kan. Jadi ada penurunan sekitar 20% penurunannya. Beda dari awal tahun kemarin ya, 2020 ketika awal pandemi, jadi banyak para penghobi yang dirumahkan, dalam artian kerjanya diputus atau dirotasi atau apa gitu kan, jadi banyak di rumah. Mungkin untuk mengobati kejenuhannya sendiri, mereka itu lebih banyak membeli ikan-ikan Oscar atau ikan-ikan predator lainnya. Betul sekali, apabila menghadapi kejenuhan saat misalkan orang lagi di off kerja ataupun gimana, kan tahun-tahun kemarin kan banyak juga ya Om ya yang di off kerjanya ya. Ya, betul. Nah, itu salah satunya obatnya itu memelihara ikan, ikan predator, khususnya ikan Oscar, ikan lah, intinya ikan predator. Oke teman-teman, mungkin nanti sekarang kita bakalan langsung aja review, lihat-lihat ikannya, ikan apa aja yang ada di Rumah Oscar Aquatic. Let's go, simak terus ya. Oke, ini dia teman-teman nih, koleksinya Om Risman keren sekali ya, lumayan jumbo juga. Om, ini ukuran berapa Om, cana asiatikanya Om? Ini ukurannya 40 cm ya, kurang lebihnya 40 cm-an. Perawatan berapa lama ini Om? Kok gede ya? Perawatan sebetulnya sih dulu saya belinya dari size 30 kurang 27 cm lah kurang lebih ya. Ini sekitar udah hampir 1 tahun di saya, jadi udah lama sekali. Jadi ini sekitar lah kurang lebihnya 1 tahunan lah di saya ini, 1 tahunan.
Ini ngomong-ngomong digabungin di Komteng sama ikan tibas sama ikan Oscar, itu ada pro dan kontra nggak Om Air? Pro dan kontra apa namanya? Ada baku hantam nggak? Sebetulnya dari karakter cana sendiri emang sih sangat agresif ya, terutama kalau di cana itu biasa single tank gitu kan. Nah saya coba treatment atau padukan gitu agar di dalam wadah akuarium ini bervariasi gitu kan, jadi kita bisa melihat beragam ikan lah, intinya beragam ikan. Makanya saya treatment atau coba disatuin, saya coba gabungin, apakah di sini berantem atau enggaknya. Alhamdulillah sih selama ini aman-aman saja ya, karena udah saya coba dari 3 bulan yang lalu saya coba satuin. Boleh juga ini ya, patut dicoba nih. Misalkan ikan cana kan rata-rata kan single tank, jadi dia tuh kata orang sih nggak bisa digabungin. Tapi ada juga sih saya pernah lihat koleksinya punya orang, kebanyakan cana maru. Nah cana maru itu kadang suka di komteng sama ikan-ikan predator. Nah ini ikan cana asiatica men, digabung, keren juga ya. Nah sekarang ini kan tadi yang di akuarium yang di atas, kita pindah ke bawah nih. Ini ada apa nih? Oke, ini agak gelap juga ya. Nah ini tank apa Om? Sebetulnya kalau ini hanya tank apa ya, ikan-ikan biasa aja sebetulnya. Paling lokal. Ada ikan lokal. Kayak ini deh. Ini bawal pemirsa. Ini bawal. Dan wow, ada sih sebetulnya ada ikan dat. Buat ikan dat tadinya di sini, cuman ya kebetulan ikan datnya ngumpet gitu, jadi gak kelihatan. Ini ikan gaib sebetulnya di sini. Ada ikan sepat juga. Ikan sepat juga. Pokoknya kombinasi lah, apa aja ikan masuk di sini. Kalau kita mancing, abis mancing nih dapat ikan, kadang masuk ke tank ini juga gitu. Ini hanya tank hiasan-hiasan biasa aja gitu kan. Tapi gini loh Om, saya malah gagal fokus ke akarnya Om. Nih, akarnya ini ngukir sendiri apa gimana ini? Oh iya, sebetulnya ini akar itu saya nemu di perumahan ya. Ini pohon nangka ini. Ini pohon nangka, terus saya bersihin. Lalu saya ya paling diukir-ukir sedikit aja. Jadi motifnya jadi kayak naga-naga kayak gitu ya. Keren juga ya. Nih bener-bener Om Risman kreatif bener. Nah ini kalau misalkan saran saya sih Om ya, lebih baik di ini Om, di maksudnya dibikin konsep American Secret Om. Keren banget, yakin Om. Nah ya pengennya sih kedepannya gitu, saya mau coba main di Secret ya, di bawah di sini, karena akarnya sih sebetulnya mendukung sekali ya kalau untuk Secret. Tinggal paling pakai media pasir, batu-batuan separohnya. Nah betul tuh, mantap bakalan. Nanti kalau misalkan ini udah jadi tank Secret, kita bakalan datang lagi ke sini, ya nggak? Oke, siap. Karena di sini sekarang ini apa namanya, di tahun 2021 ini penggemar Secret itu makin banyak Om. Ya seperti di online aja, saya lihat di YouTube ya, ternyata sekarang pada main Secret juga. Jadi saya juga sih sebenarnya tertarik ke dunia Secret gitu kan, walaupun saya memelihara Oscar juga ya. Oscar itu memang jenis Secret gitu kan, tapi saya lebih tertarik juga ke Secret lainnya seperti American Secret atau apapun itu namanya, karena banyak varian sekali di dunia Secret itu, nggak cuman puluhan jenis gitu. Baik. Ternyata sampai ratusan jenis yang saya perhatikan dari Secret tersebut. Gitu. Oke, next belakang kita lihat tank yang sebelah, itu tank Oscar ya. Oke, kita pindah ke tank sebelah. Di sini ada ikan Oscar, lumayan jumbo-jumbo juga nih, cukup gede. Ukurannya ada 7 jari Om. Untuk ukuran adalah ini sekitar 30 sentian ini. Ini yang ukuran jantan ya, 30 senti. Karena ini tanknya 1 meter kali 30 ya. Jadi mentok dia kalau lagi lurus. Untuk jenisnya di sini ada apa aja Om? Kalau untuk jenis variannya di sini sebetulnya nggak terlalu banyak. Ada tiger albino, tiger hitam, paris tembaga, paris albino gitu kan. Itu yang biasanya banyak yang dicari, hanya dari jenis itu aja yang kita budidaya. Jadi ini khusus tank untuk ngebreed ya Om ya? Ya ini tank untuk breed gitu kan. Jadi
di sini sengaja saya sampel seperti ini, saya taruh sampel untuk yang mau belajar, yang mau belajar budidaya Oscar di sini. Jadi kita nanti edukasi yang mau belajar, terus jadi yang mau belajar datang langsung ke rumah Oscar Aquatic. Di sini kita bakal sharing ya, sambil ngopi tentunya, jadi biar nggak kaku gitu belajarnya. Ini dimensi tanknya kira-kira ukuran berapa, Om? Untuk tanknya sendiri 1 meter kali 35 ya, tingginya 35, jadi biar leluasa mereka. Tapi sih sebetulnya untuk ukuran budidaya itu tanknya nggak harus panjang seperti ini, jadi ukurannya cukup di 40-80 ke 25, dan airnya juga nggak harus setinggi ini gitu kan untuk budidaya itu, karena dari pH-nya sendiri atau dari mesin ya, baiknya nggak terlalu kenceng seperti ini kalau untuk budidaya. Jadi biar mereka itu aman, tenang dalam masa kawinnya, nggak terganggu. Nah, ini ada media buat apa nih? Buat naruh telur ya, Om ya? Iya, ini untuk media telur ya. Jadi untuk peneluran nanti di sini dan masa pembuahan. Maksud saya tadi untuk ukuran tank 40 itu, jadi di mana ukuran si ikan Oscar atau si jantannya besar, jadi ada ruang untuk memutari telur-telurnya itu. Gitu, makanya tanknya harus agak sedikit lebar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen belajar, pokoknya langsung aja dah kunjungin ke channelnya Rumah Oscar Aquatic. Di sana edukasi tentang ikan Oscar, insya Allah kumplit lah, mantap pokoknya. Oke teman-teman, yang tadi saya perhatiin ini apa? Oh ternyata ini filter. Ini media filternya pakai apa, Om? Sebetulnya ini media filternya simple ya. Saya cuma pakai pond sama pasir malang. Dan ini umurnya bisa nyampe 3 bulan 4 bulan nggak pernah saya kuras gitu kan. Jadi lebih hemat waktu lah. Dan saya perhatiin juga ini mesinnya kok cuma satu ya. Nah, iya. Itu mesinnya teman-teman cuma satu. Jadi dia ya, paralel ya ke atas ya. Ini sistem paralel. Jadi cuma satu mesin gitu, kebagi 3 tank gitu kan. Jadi ada filter yang pertama paling atas, biasanya kotoran nariknya yang dari bawah gitu kan. Terus yang untuk yang ini yang kedua itu yang dari atas, dan filter yang ketiga itu dari yang tengah gitu. Jadi lebih aman dan hemat aja. Untuk ketinggian ini kira-kira dari bawah ke atas itu berapa senti, Om? Kalau untuk ketinggian ini sekitar 140 cm sampai 160 cm lah. Jadi mau nggak mau harus memakai mesin pompa yang gede ya ininya. Ya, yang gede. Per liternya ya. Minimal untuk pemakaiannya sekitar 2 meter setengah lah pemakaian atau kapasitas untuk naik ke atasnya gitu untuk mesinnya. Oke, jadi boleh dicoba juga untuk teman-teman barangkali mau praktekkan di rumah. Ini bersih loh teman-teman. Tuh lihat, di bawahnya nggak ada kotoran sama sekali. Jadi emang benar-benar turun ke bawah ya, Om ya? Iya, betul. Turun, yang betul-betul turun ke bawah. Oke. Cukup kreatif juga ini Om Risman. Jadi misalkan untuk teman-teman apabila nggak pengen kebanyakan memakai pompa, bisa dicontoh sistem yang seperti ini. Ya, hanya dengan satu mesin kalian bisa hemat listrik ya, bisa hemat listrik. Terus untuk pandangan juga ke akuarium itu nggak ngalingin. Biasanya kan satu tank satu mesin itu kadang repot ngeliat mesin itu sempit banget kayaknya ikan gitu kan. Iya betul sekali itu. Nah untuk itu boleh juga nih contoh nih. Untuk medianya juga bioring ya? Iya, ada bioring, ada pons ya, pons apa ini? Yang filter putih apa? Kapas putih, terus pakai media untuk pengendapannya itu pakai pasir malang ya, pasir malang. Biasanya kan pasir malang itu ditaruh di bawah tank. Nah, sekarang saya coba pindah ke sini dan alhamdulillah maksimal. Jadi nggak pernah luber ya, Om? Nggak pernah luber. Jadi walaupun luber, di sini ada sekatannya nih yang saya turunin gitu kan. Jadi dari yang pertama itu saya coba turunin sekitar 1 senti. Terus di mana luber dari sini dan di sini penuh numpuk juga luber, nanti saya airnya turun lagi ke sini. Jadi lebih baik nguras tank daripada banjir ke lantai gitu kan airnya. Cocok. Oke.
Oke teman-teman, itu merupakan penjelasan masalah sistem filtrasi yang dipakai oleh Om Bisman untuk breeding ya, untuk breeding ikan Oscar. Oke teman-teman, itu dia tadi sedikit review dan juga untuk bahas-bahas masalah filter, masalah ikan-ikan Oscar. Dan untuk lebih jelasnya, teman-teman langsung aja kunjungin channelnya Om Bisman. Oke, dan mungkin cukup sekian saja video dari saya kali ini. Saya, begitu juga Om Bisman, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.